proses oversack tanaman durian untuk memacu pertumbuhannya agar lebih tinggi di dalam planter bag 30x30. Kita pakai planter bag 30x30 yang mau kita masukkan durian kaki 3 agar kaki tidak dempet ketika besar. Kita pisahkan sampai pinggir planter bag-nya. Hati-hati dalam memisahkan kakinya, karena kalau sampai tanahnya hancur, kemungkinan kakinya akan mati. Ya, kalau sudah di pinggir, kita isi rongga-rongga tengahnya dengan tanah sampai padat. Untuk medianya kita pakai campuran sekam mentah, sekam bakar, sama pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Diisi sampai penuh biar padat dan akarnya nggak goyang-goyang lagi. Ketika waktu akan ditanam, kita bisa langsung tanam beserta planter bag-nya, nggak perlu dibongkar. Ya, dirapikan. Kita angkat sedikit lalu kita turunkan ke bawah dengan keras biar tanahnya padat. Terus kita atur lagi medianya untuk mengisi rongga yang masih kosong. Kita isi bagian-bagian yang masih berongga agar tidak untuk rumah serangga ataupun semut. Ini rencana mau kita buat ukuran hingga 2-3 meter untuk siap dijual kembali. Ya, sudah kita tusuk-tusuk pinggirnya. Kita isi rongga yang masih kosong tadi. Ya. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Ini yang sudah diisi dan sudah di oversack dengan planter bag 30x30.